Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan juga Arya Saloka serta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali ya dengan Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya selalu dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, guys, kembali lagi ya dengan Mimin yang tentunya selalu memberi kalian info terbaru, terupdate, dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Oke, yang dimana di sini Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali tentunya untuk kalian semua. Jadi sayang jika kalian lewati. Lagi, Masya Allah, doa yang begitu menyentuh ya bun. Arya Saloka dan juga Amanda Manopo ungkap jika liburan kali ini begitu berarti dan begitu bermakna. Inilah doa yang selalu dipanjatkan oleh Arya Saloka di awal tahun 2024. Semoga di tahun 2024 ini diberikan kesehatan, dipanjangkan umur dalam ketaatan, dilancarkan rezeki, dikuatkan hati dan iman. Keluarga dan orang tua sehat semua, dimudahkan semua urusan, rumah tangga rukun dan bahagia. Dikabulkan doa dan harapan, dijauhkan dari segala keburukan dan mara bahaya. Pul senyum, pul bahagia, pul berkah, pul rezeki, pul kemudahan. Masya Allah, sungguh menyentuh ya bun dengan apa yang telah diungkap oleh Arya Saloka saat ini mengenai IGS-nya yang begitu berarti. Karena berkat sinetron Ikatan Cinta, Arya Saloka dan juga Amanda Manopo kini membuat kita semua semakin bahagia dengan adanya rumah tangga yang beredar. Maka dari itu kita semua sebagai para fans Ikatan Cinta selalu berdoa supaya Arya Saloka dan juga Amanda Manopo selalu dipersatukan kembali di dalam sinetron Ikatan Cinta di layar kaca. Nah, lalu seperti apa nih kelanjutan isi videonya yang pastinya semakin menarik aja ya. Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Oke, yang dimana di sini lagi, kini nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Al dan Andin di sinetron Ikatan Cinta. Kini nama kedua artis si cantik dan si tampan ini memang menjadi sorotan karena berkat akting yang terkenal keromantisannya, sehingga banyak para fans Ikatan Cinta yang selalu menjodoh-jodohkan keduanya sehingga berjodoh di dunia nyata. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silakan bagi kalian yang memiliki pendapat, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya di bawah ini. Oke, sekian sekilas informasi dari channel Mimin. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.